Hati ya, yang kerja keras. Sudah. Beredar video menunjukkan Presiden Joko Widodo mengetuk pintu rumah warga yang berada di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara pada Senin 26 September 2022 malam. Seperti diketahui, Jokowi saat ini sedang melakukan kunjungan kerjanya di Sulawesi Tenggara. Sejak Senin kemarin, Jokowi sudah menyapa warga Kota Bau-Bau. Dilanjutkan pada malam hari, langsung bertemu dengan warga dan membagikan bantuan door-to-door. Saat bau-bau larut malam, Jokowi turun bersama para ajudannya untuk langsung mendatangi warga satu per satu. Aksi Jokowi ini tertangkap kamera warga dan beredar di media sosial. Mengutip tribunnewsultra.com, pada Selasa 27 September 2022, terlihat Jokowi mengetuk pintu rumah warga di Kota Bau-Bau ini. Saat beberapa kali mengetuk, tiba-tiba seorang pemuda membuka pintunya. Pemuda tersebut menjawab salam dari Jokowi. "Bapak di mana?" tanya Jokowi mengutip tribunnewsultra.com dalam video tersebut. Pemuda berbaju putih itu sontak menjawab jika orang tuanya sedang berada di kampung. Jokowi pun menanyakan pekerjaan dari pemuda itu. "Ojek," jawabnya sambil tersenyum. Setelah itu, si pemuda diberikan sejumlah berupa amplop dan sebuah paket di dalam kantongan. Saat Jokowi pamit, ia sempat menyalami pemuda tersebut. Banyak, Pak. Ini untuk Bapak. Ya. Dah. Terima kasih banyak, Pak. Sama. Belum tidur? Ya, belum. Kerja di mana? Buku lepas. Buku lepas. Iya. Berapa sih sekarang di sini buku lepas? Sehari. Sehari ya karena 50. Oh, kalau banyak kerja juga 100. Nih, kan. Terima kasih, Pak. Sama. Oh, sekarang kembali, Pak. Bapak ada? Oh, orang tua di kampung, Ibu. Lagi di kampung. Kamu kerja apa? Ojek. Di sini. Dua juta. Terus tambahan. Ya. Sudah. Oke. Terima kasih. Oke. Hati-hati ya. Yang kerja keras. Sudah.